Jadi, awak dua nak buat apa? Main dengan set sains saya. Main berkumpul kat baju saya. Dengar pun bosan. Marilah, saya akan tunjuk awak berdua cara untuk berseronok. Baiklah. Bila saya tiup whistle, awak berdua lari ke tengah-tengah dan bergusti. Hey, lu calibre ialah sukan berinteraksi. Kali ini, Caleb, awak melantun dari tali dan datang balik pada Camille dengan gaya angry possum. Macam... Saya rasa awak berdua belum sedia untuk bergusti. Sebab pertama sekali awak kena banyak bersenam. Ibu bapa awak kekurangan peralatan senaman. Jadi kita kena ubah suai. Camille, kita berlatih dengan jeruk kosher ni. Oh, saya dengar bunyi pop. Memang biasa. Teruskan. Baik, Caleb, awak pula. Tengok macam mana awak angkat ayam pelanda ni. Perkara yang penting untuk awak berdua, selepas awak bersenam, awak kena makan untuk tambah balik protein. Telur. Boleh tolong buatkan telur hancur? Saya suka telur rebus. Memasak makan masa lama. Badan awak perlukan protein tu sekarang. Jangan tunjuk kelemahan. Nanti keadaan jadi lebih teruk. Boleh tak kalau kami pergi tidur sekarang? Baiklah. Jadi saya dah hampir sampai ke puncak dinding. Lepas tu kaki saya tergelincir. Tangan pula terlepas dan jatuh 20 kaki terus ke lantai. Bam! Tibia saya patah teruk sampai boleh nampak tulang tembus dari bawah. Oh, bazirlah dua biji telur. Apa khabar para pengasuh? Hey, macam mana tadi? Oh, bagus. Semuanya berjalan lancar. Bagus. Wow. Baguslah. Terima kasih sebab bagi saya peluang tu. Saya memang hargai. Jadi semua, mungkin kita dah salah sangka pada Lynn selama ni. Hello. Oh, hi Puan Macaulay. Apa? Betul ke? Betul ke? Angry Possum. Tapi. Ya, selamat malam. Kenapa ni? Lynn takutkan anak-anak keluarga Macaulay. Sekarang mereka takkan upah kita lagi dah. Tak mungkin! Saya rasa kita kena pergi bercakap dengan Lynn.